masih hitam. Ya guys, kita masuk. Nah, bapak pun dah gunakan piro dah. Buat piro. Semoga teman-teman RBW-nya bisa seperti ini. Kalian tambah ke samping. Hah? Apa-apa saja yang ada di dalam. Kan ditambah gedung mungkin itu. Bisa menambah wawasan kita, guys. Menambah ilmu. Sama abang buka nih. Kuncinya banyak. Kuncinya banyak itu. Berapa kunci ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kunci. Satu pintu 8 gembok kunci. Jadi 2 16. 16. Bayangkan tuh guys. 16 guys. 5, 3, 2, 3, 0, 9, 0, 0. Sama hilang ya. Sama. Tapi lebih lama lagi menanti kehadiran dia ya, nah, guys. Menantikan kehadirannya. Oke, sudah siap. Sudah dapat dong, guys? Belum kawan. Belum. Masih galau. Masih galau. Aduh, guys, galau banget tuh, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia penampakan gedung kepala sekolah saya. Penampakan-penampakan yang di bawah ini kurang, guys. Dia yang paling banyak itu di lantai yang nomor 3. Kita tunggu orangnya dulu. Kita mau tanya-tanya. 0812. Itu ada 5323. Ada orang di luar. 0900. Orang PLN. Tunggu beliau masuk, kita tanya-tanya dulu guys seputar RBW beliau. Oke. Kita langsung lantai atas ya. Oke. Lantai. Pak, langsung lantai atas ke Pak? Boleh ya. Oke. Kita langsung lantai yang ke atas. Sedikit informasi buat teman-teman, bagi yang ingin membeli rumah walet yang sudah ada isi, yang isinya sarangnya sekitar ratusan, itu mau dijual. Punya beliau. Nah, ini lantai yang kedua. Itu bisa kita lihat sama-sama sarangnya. Oke, guys. Ini bekas dipanen kemarin. Panen kemarin berapa lama dah, Pak? Ada belum seminggu? Dua minggu. Udah 2 minggu dah ya. Panen apa kemarin tuh Pak? Ngilangkan itu ya, bulu ya? Pembersihan mau musim, menjelang musim hujan. Oh, pembersihan menjelang musim hujan, guys. Supaya sarang yang Ketinggian lantai ini apa Pak? 3 meter. 3 meter. Sama semua ya Pak ya? Sama-sama, 3 meter. Maka ini kondisinya jauh lebih dingin. Hasil pun lain juga. Yang ini Pak, gedung ini total sarang berapa Pak? Sekitar... kosong ya. Sekitar 1000-an lebih, 1100 sampai 1200 gitu lah.
Tadi Pak kita ada informasikan ke kawan-kawan Bapak ada mau jual gedung yang udah ada hasil ya Pak ya? Iya. Ukuran berapa tadi Pak? Ukuran 235 meter lebih. Kali 5 meter lah. Panjangnya 9. Ya 9 mau jual. Harga berapa tuh Pak? 500. 500 guys. 500 jutaan. Bagi teman-teman. Jumlah saran sekitar 150. Oke guys. Udah ada hasil mau dijual. Kalau yang ini enggak ya Pak ya? Kalau ini investasi saya untuk pensiun. Investasi untuk pensiun guys. Ya Bapak ini tuh. Ini nih yang tukang panennya nih gaji per bulan. Ini 5 juta lah guys. Kalah-kalahin saya yang punya gedung nih guys. Moga-moga teman-teman bisa seperti ini. Itu Pak ada masukan apa buat kawan-kawan yang di luar sana mungkin tengah galau supaya semangatnya itu gedung walet itu yang dirikan gedung walet kuncinya sabar aja lah. Nah, secara teori udah cocok, suhu ruangan penataan meter dan lain sebagainya udah cocok. Kalau walet belum mau nginap, nah itu mau bertawakal aja deh. Tapi intinya itu bersabar aja. Sabar. Tuh udah akan abang ini. Yang baru-baru enggak usah ya. Yang baru-baru enggak usah. Yang kuning-kuning aja yang udah lama. Udah lama ya, Bro. Ini orang banyak duit, Bro. Yang bawa hutang mau diambilnya, Bro. Ini gedung yang kedua. Nanti semua gedungnya kita buat video, kita vlog. Nah ini bekas ini. Oke sip. Ini bekas. Ini tak nampak nih. Ini bekas ke enggak? Bekas kuning kan? Kuning ya. Nanti kawan-kawan bisa tambah semangat lagi melihat video saya ini. Kalau satu gedung ini udah bisa dah menghidupkan dua keluarga. Dia udah berkeluarga masih bisa nambah induk lah. Bisa nambah induk. Yang keluarga bisa nambah induk. Waktu pertama buat gedung sih Pak, diejek orang nih Pak yo. Oh, kerja gila. Kerja gila katanya. Tapi sekarang. Ini boleh. Oke. Nah ini boleh. Ini bekas. Bekas ke bukan? Ada supaya tambah apa? Iya kan? Oke okay. Paham dari itu. Nah ini boleh. Lumayan nih. Lama nih ada surat kuningnya. Oke sip. Boleh ambil sarang lama nih man. Ini iya sip juga. Ini telur. Ini juga ini. Jadi madang gini kita tidak perlu pakai tangga, cukup kontrol dari bawah. Nah, mungkin teman-teman okay. Ada merasa repot ataupun susah, ada cara baru. Ini kita karang kemarin nih Pak yo. Iya. Nah, caranya kayak gini guys. Oke. Tuh kayak gitu alatnya. Masuk ke tempat SW-nya. Aduh tak hebat kawan saya ini. Tak pandai dia nyambut. Tak pacak dia. Ini itu ada lo ya. Dulunya saya guys, kerjanya sama beliau tukang panen.
cuman sekarang udah pensiun, pensiun. Udah itu dah, udah kayu dah. Kayu dah. Jadi tukang vlognya jadi dah. Tukang vlog dah. Bukan guys, soalnya ada ini kawan, jadi kan mending saya suruh kawan, jadi dia dapat ada kerjaan, nambah-nambah wawasan. Dulunya saya tukang panen. Nih, oke. Lihat kawan kita ini pun masih bujangan, mungkin kan hasil dari panen ini bisa mengumpulkan uang asap. Nih, oke. Kerja yang paling nyaman ini manen walet lah, manen sawit, manen kapus besar. Lanjut ke atas, lanjut ke atas, lanjut ke atas, lanjut ke atas. Bodoh, pacak kawan aku. Hebat tadi ini. Ini kosong ya? Ini ambil yang biar nanti basah. Oh, boleh ambil. Oke. Sana udah ya tadi? Nah, ke sini kok. Hah? Ke sini kok. Oh, tadi ada di dulu. Masuk sini. Nih, ambil. Oke. Ini ukuran berapa, Pak? Ini 616. 616. Ini poinnya zigzag ya, Pak ya? Zigzag. Zigzag. Ini poin monyet. Ini monyet. Ini poin pertama. Jaraknya kita ya cuma selisih ini aja, digeser aja. Geser kanan kiri. 50 ya, Pak ya? Jaraknya. Selisihnya. Oke, sekian untuk wallet yang kedua. Nantikan video selanjutnya. Wallet yang ketiga, keempat, kelima, keenam.